Bahaya, minta jangan dibuat dekat rumah. Cukup bahaya. Yam, yam, yam. Lawan. Ni bisa, cukup bisa. Macam ular tedung. Cukup bisa. Ya, 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 ya. Garang. Cukup garang. Cukup garang, 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 garang. Wup, 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 wup. Ini adalah kobra yang berukuran lebih kurang 15 kaki. Cukup berbisa. Ini adalah satu aksi yang cukup bahaya. Kalau kena gigit dalam masa 2 minit mati. Wuih, ya, ya. Jangan dibuat di rumah adik-adik. Jangan buat dekat rumah. Nanti cukup berbahaya. Ini adalah kita adalah pelat apa yang terlatih. Oh, pegang aku ya. Mana? Ya, pegang aku. Nyam. Nyam. Aku bagi kau makan. Kau nak gigit aku ya? Kita trik dia. Ah, lari, lari. Ha, mana kau nak lari? Mana kau nak lari? Mana kau nak lari? Okay. Inilah dia kobra 15 kaki panjang yang berjaya ditangkap. Salah satu cara untuk membuang bisa ular adalah macam ni. Lagi orang nak nak bersih ke tempat dia, lagi garang ke main. Tak.